Raja Bujang RAPP Dedi Irawan Bakayojo dari Padang Tanggung Kecamatan Pangean mengambil posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Kile Alam Cahaya Nagori. IPKK Group dari Jaya Kota Kecamatan Kuantan Tengah mengambil posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara penonton, saudara pengunjung sekalian, seperti mana kita ketahui, jalur yang berada di posisi jalan sebelah kanan Kile Alam Cahaya Nagori yang merupakan pada hari kedua memulangkan sang juara di Kecamatan Iluman, apakah pada sore hari ini mampu memulangkan sang juara di Tapian Rajo Kecamatan Pangean? Tentu kita masih menunggu. Sekarang posisi kedua-dua jalur ini berada di pertengahan pancang pembisa yang keempat. Nah, sepertinya saudara-saudara, jalur Rajo Bujang dari Padang Tanggung Pangean, sang juara di Tapian Rajo Kecamatan Pangean ini memimpin sementara pada saat ini saudara-saudara, memasuki sudah arena pancang pembisah yang keempat. Masih dalam keadaan memimpin nampaknya Rajo Bujang dari Padang Tanggung Pangean ini. Apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Nah, baru saja melewati pertengahan pancang pembisah yang kelima, sudah tidak bisa dipertahankan nampaknya oleh Rajo Bujang, sehingga jalur Kile Alam Cahaya Nagori dari kota ini mampu mencuri ambil alih kemenangan sementara ini. Memang betul-betul dalam keadaan berpacu pada saat ini saudara-saudara, walaupun sedikit memimpin jalur Kile Alam Cahaya Nagori dari kota ini, perjuangan masih belum berakhir. Memasuki arena pancang pembisa yang keenam, sebentar lagi akan menembus ke garis finish. Nampaknya memang betul-betul eksis jalur yang berada di sebelah kanan ini. Kile Alam Cahaya Nagori IPKK Group ini memang betul-betul memimpin 1, 2, 3 masuk sudah hilir yang pertama. Silakan berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Hadapan dengan Selendang Putih Bukit Keramat Karang Taruna Kuansing PT Gema Ripa Semesta dari Teluk Beringin Kecamatan Gunung Tuar mengambil posisi jalan sebelah kanan. Untuk melaporkan pandangan mata ini, kami serahkan kepada guru kami Pak Darwis. Ah, saudara-saudara, tampaknya itu tadi bersama rekan Jafriadi pada hilir yang pertama. Saat ini adalah hilir yang kelima, Langkah Siluman Buaya Danau PMRJ Gatot Edi Pramono berhadapan dengan Selendang Putih Bukit Keramat Karang Taruna Kuansing PT Gema Ripa Semesta dari Teluk Beringin berada di jalan sebelah kanan. Nah, jauh tertinggal sudah tampaknya Selendang Putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kanan oleh haluan jalur Langkah Siluman Buaya Danau. Si bocah cilik berkostum kuning keemasan menandakan suatu keceriaannya tampaknya masih berada di depan. Nah, Manjuji sudah tampaknya haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat, jalur yang saat ini menjadi perbincangan di berbagai gelanggang, tertinggal tipis saja oleh haluan jalur Langkah Siluman Buaya Danau di depan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara, Langkah Siluman Buaya Danau masih saja berada di depan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Langkah Siluman Buaya Danau sampai ke pancang pemisah terakhir? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Nah, masih Langkah Siluman Buaya Danau, namun haluan jalur Selendang Putih Bukit Keramat semakin menipiskan kekalahannya, memperpendek ketertinggalannya. Namun di pertengahan pancang pemisah terakhir berhenti sudah mendayung mulus perjuangan jalur Langkah Siluman Buaya Danau untuk menembus ke garis finish. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, masuk sudah hilir yang kelima. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Batu lompatan harimau Kompi Kinali berhadapan dengan jalur Rajo Tunggal Rimbo Binuang dari seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah. Mohon rekan-rekan yang berada di pagar tribun mundur ke belakang. Nah, saudara-saudara, masih
belum bisa jelas kita lihat saat ini. Di pancang pemisahan kedua saat ini tampaknya berada sudah di depan batu lompatan harimau kempil dari haluan jalur Rajo Tunggal Rimbo Binuan. Saat ini saudara-saudara, baik untuk laporan pandangan mata selanjutnya, inilah dia Lila Nurhidaya, siswa SMA Negeri Pintar Provinsi Riau. Baik, kita liput dan kita saksikan hilir yang ketiga, batu lompatan harimau kempil Datuk Panglima Dalam 2009 dari Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Rajo Tunggal Rimbo Binuang seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima. Berada di depan tampaknya batu lompatan harimau kempil dari Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, atas haluan jalur Rajo Tunggal Rimbo Binuang seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Memimpin tampaknya sementara batu lompatan harimau kempil Datuk Panglima Dalam 2009 atas haluan jalur Rajo Tunggal Rimbo Binuang seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, memasuki kawasan pancang pemisah yang keenam. Mas, akankah mampu mempertahankan kemenangannya hingga akhir garis finish? Batu lompatan harimau kempil Datuk Panglima Dalam 2009 semakin menjalar di depan haluan jalur Rajo Tunggal Rimbo Binuang di pertengahan pancang pemisah yang keenam. Masih belum bisa kita pastikan, akankah Rajo Tunggal Rimbo Binuang seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, akan ambil alih atas kemenangan batu lompatan harimau kempil Datuk Panglima Dalam 2009. Kinali dari Kecamatan Kuantan Mudik, masuk sudah, silakan berputar dan berapa di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, di belakangnya adalah hilir yang keempat. Nampaknya Limbago Satu Rantau Kuantan tercecer sudah oleh haluan jalur Buayo Danau Adepa Group yang berada di jalan sebelah kanan. Bahkan di pertengahan pancang pemisah yang keenam, Limbago tampaknya harus berhenti mendayung. Sementara mulus perjuangan jalur Buayo Danau Adepa Group, Raja Ponsel, Rudi Sinaga, Dodi Irawan Bakawojo di jalan sebelah kanan. Nah, masuk sudah hilir yang keempat, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, mari sama-sama kita arahkan kembali pandangan kita ke hulu pancang awal, yang mana di sana sudah dilepas hilir yang kedua, Todung Bakotat Sahabat Hengki Prima Hidayat SE dari Pau Angit, Kecamatan Pengian, berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan jalur Limo Piago Tuah Nagori Bayangkara Polsek LTD dari Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat, jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, nampaknya sekarang berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat. Sepertinya jalur yang berada di sebelah kiri, yakni Todung Bakotat Sahabat Hengki Prima Hidayat, memimpin sedikit saja di depan atas haluan jalur Limo Piago Tuah Nagori Bayangkara Polsek LTD. Apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai ke garis penuh? Tentu jawabannya sebentar lagi, saudara-saudara. Kembali kita arahkan pandangan kita ke pancang pemisah yang keempat. Nah, saudara-saudara, yang tadinya jalur Limo Piago tertinggal, sekarang berada di pertengahan pancang pemisah yang kelima. Sedikit semi demi sedikit menusup ke depan haluan dari jalur Todung Bakotat dari jalan sebelah kiri ini, saudara-saudara. Sekarang berada di arena pancang pemisah yang kelima, sepertinya kembali ambil alih kemenangan jalur yang berada di sebelah kiri ini adalah Todung Bakotat Sahabat Hengki Prima Hidayat SE ini. Apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Tentu jawabannya sorak-sorai nampaknya dari para supporter Limo Piago yang berada di depan tribun hakim dari tepian Datuk Bandara Lelo Budi ini. Tampaknya terhenti sementara karena posisi jalur Limo Piago tertinggal atas haluan jalur Todung Bakotat dari Pau Angin, Kecamatan Pangian. Masuk sudah hilir yang kedua antara Todung Bakotat Sahabat Hengki Prima Hidayat SE dari Pau Angin Pangian di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Limo Piago Tuah Nagori Bayangkara Polsek LTD jalan sebelah kanan. Baik, nampaknya sudah hilir jalur pemenang dari partai semifinal, yakni jalur Kile Alam Cahaya Nagori
Dile Alam Cahaya Nagori dari Jaya Kopa Kecamatan Kuantan Tengah. Nampaknya sekarang sudah berada di pertengahan pancang pemisah yang kelima. Jalur pemenang bayi ini yang merupakan jalur kebanggaan dari Kenegerian Kopa Kecamatan Kuantan Tengah sudah nembus pancang pemisah yang kelima nampaknya saudara-saudara, dengan dayungan santai-santai saja, dengan pendayung yang tidak terlalu menguras tenaga menurut kita, bahasannya dengan pelan tapi pasti jalur Dile Alam Cahaya Nagori ini akan menyampaikan ataupun menembus ke garis finish secara otomatis akan berpacu nantinya di partai final. Tentunya kita masih menunggu jalur Dile Alam Cahaya Nagori ini menembus ke pancang pemisah yang terakhir. Silakan berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Sepertinya dari kejauhan kita melihat tidak ada satupun jalur yang berhasil mendahului di hilir yang pertama ini. Apakah kemenangan ataupun posisi yang sementara nampaknya dalam keadaan berimbang, tentunya masih dalam keadaan berpacu saudara-saudara, karena sudah melewati arena pancang pemisah yang kedua, akan berada di pertengahan pancang pemisah yang ketiga. Jalur manakah yang berhasil yang akan melaju ke partai final? Tentu kita masih menunggu saudara-saudara. Bahwasannya di hilir yang pertama ini adalah Todung Dakotak sahabat Hengki Prima Hidayat, tertinggal nampaknya sedikit saja oleh haluan jalur langkah siluman buaya danau ini. Apakah kemenangan sementara yang diraih oleh jalur langkah siluman buaya danau mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Tentu jawabannya sesaat lagi saudara-saudara. Sekarang sudah berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan memimpin jalur langkah siluman buaya danau. Memang betul-betul memperlihatkan kebolehannya di hadapan publiknya sendiri pada sore hari ini. Di partai semifinal ini nampaknya mampu meninggalkan untuk sementara sang lawannya, jalur Todung Dakotak yang merupakan jalur andalan dari Kecamatan Tanian ini. Apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai ke garis akhir? Kita masih menunggu. Berada di pancang pemisah yang kelima, yang tadinya jalur Todung Dakotak tertinggal, nampaknya sedikit demi sedikit menusup ke depan, bahkan bisa menyamakan haluan. Namun jalur langkah siluman buaya final tidak memberikan kesempatan kepada sang rivalnya, sehingga dengan tenaga yang masih tersisa tetap mendayungkan jalurnya. Nampaknya saudara-saudara, berhenti sudah anak pacuan dari Todung Dakotak Kanyan ini memuluskan langkah dari jalur langkah siluman buaya danau, masuk sudah hilir yang pertama. Silakan berputar dan merapat ke tribun Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Masih dalam keadaan berimbang, tidak ada pun satu pun yang bisa menari-nari di haluan jalur ataupun tim tukang tari yang ada di dua haluan jalur ini. Tidak ada yang bisa menari-nari, pertanda jalurnya masih dalam keadaan berimbang. Nampaknya di seberang sana supporter dari buaya danau sudah menunggu keberadaan ataupun kehadiran jalur ini di pancang pemisah yang kelima. Tentunya sekarang berada di arena ataupun di pertengahan pancang pemisah yang ketiga, masih dalam keadaan imbang menurut kami. Tidak ada satu pun yang berhasil melewati ataupun yang mendahului. Nah saudara-saudara, sepertinya jalur yang berada di posisi dalam sebelah kanan, Batu Lompatan Harimau Kompe memimpin pada saat ini atas haluan jalur buaya danau. Apakah memimpin sementara bisa dipertahankan? Tentu jawabannya sesaat lagi saudara-saudara. Sekarang berada di posisi ataupun di pertengahan pancang pemisah yang keempat, nampaknya masih dalam keadaan memimpin Batu Lompatan Harimau Kompe Datuk Panglima Dalam yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Tentu kita masih menunggu. Membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berada di pertengahan pancang pemisah yang kelima, dan masih memimpin nampaknya Batu Lompatan Harimau Kompe Datuk Panglima Dalam yang berada di posisi jalan sebelah kanan atas lawannya Buaya Danau.
dari Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Apakah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh Batu Lompatan Harimau Kompe? Membelah sudah panjang pembisa yang kelima. Nah, yang tadinya Buaya Danau tertinggal, sekarang bisa mengenakan haluan, bahkan ambil alih kemenangan. Ambil alih, namun nampaknya atlet jalur Batu Lompatan Harimau Kompe ini memang betul-betul sekuat tenaga tidak memberikan kesempatan kepada jalur Buaya Danau yang berada di posisi dalam sebelah kiri. Masih dalam keadaan memimpin Batu Lompatan Harimau Kompe yang berada di dalam sebelah kanan. Apakah bisa menembus sampai akhir? Tentu, 1, 2, 3 masuk sudah. Sihir yang kedua silakan berputar dan merapat ke depan tribun Dewan Hakim untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Berhadapan dengan Todong Bakotak, sahabat Hengki Primia Hidayat SE berada di jalan sebelah kanan, sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada, hilir memperebutkan tempat yang keempat dan kelima ini. Satu jalur dari Kecamatan Kuantan Tengah, satu jalur dari Kecamatan Pangian. Dari Kecamatan Kuantan Tengah adalah Buaya Danau ADP Grup Raja Ponsel, sahabat Dodi Irawan Bakayojo Rudi Sinaga berada di jalan sebelah kiri. Todong Bakotak, sahabat Prima Hengki Prima Hidayat berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan memimpin sudah tampaknya haluan jalur Danau Buaya Danau ADP Grup yang berada di jalan sebelah kanan, sebelah kiri di hadapan jalur Todong Bakotak, sahabat Hengki Prima Hidayat yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah sudah pancang pemisahan ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisahan keempat. Nah, saudara-saudara, nah hampir-hampir mampu disamakan oleh Todong Bakotak yang berada di jalan sebelah kanan. Membelah pancang pemisahan keempat, memasuki kawasan pancang pemisahan kelima. Masih dalam keadaan sementara haluan jalur Buaya Danau ADP Grup Raja Ponsel Dodi Irawan Bakaujo masih berada di depan. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan? Nah, ambil alih sudah Todong Bakotak ke depan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Yang tadinya tertinggal Todong Bakotak, sahabat Hengki Prima Hidayat berada di jalan sebelah kanan, menjujui sudah saudara-saudara, berada sudah di depan, memimpin sudah saat ini Todong Bakotak. Tertinggal Buaya Danau saat ini saudara-saudara, Buaya Danau masih tertinggal, Todong Bakotak masih berada di depan. Akankah kemenangan ini mengantarkan Todong Bakotak bertengger di posisi keempat? Belum bisa kita pastikan. Perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Pancang pemisah terakhir sudah semakin dekat. Berakhir sudah perjuangan kedua buah jalur. Masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, nah hilir pertama putaran final, Kili Alam Cahaya Nagori berada di jalan sebelah kiri. Batu Lompatan Harimau Kompe Kenali berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, mohon onde-onde yang berada di apa pagaru ke belakang. Ah, tuh, kadak tegak kemai pegang mikrofon gua. Nah, saat ini tampaknya di pancang pemisah yang ketiga saat ini masuki kawasan pancang pemisah keempat, memimpin sementara nampaknya Kili Alam Cahaya Nagori yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe Kenali yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Membelah pancang pemisah yang keempat, berpacu di kawasan pancang pemisah kelima saat ini saudara-saudara, yang tadinya memimpin hampir mampu disamakan oleh Batu Lompatan Harimau Kompe yang berada di jalan sebelah kanan, menjujui sudah saudara-saudara, Batu Lompatan Harimau Kompe yang tadinya tertinggal mampu menyalip ke depan sedikit demi sedikit saudara-saudara. Kekalahan yang berada di haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe semakin menjalar tampaknya saudara-saudara. Tangguh tampaknya
berada di perapan haluan jalur. Ini Alam Cahyo Nagori masih dalam keadaan tertinggal saat ini, saudara-saudara. Masih batu lompatan Harimau Kompi berada di depan, semakin berimbang, saudara-saudara. Batu lompatan Harimau Kompi menjujuk lagi tambahnya. Kini Alam Cahyo Nagori yang berada di jalan sebelah kiri. Kini Alam hampir mampu menyamakan batu lompatan Harimau Kompi, masih berada di depan. Batu lompatan Harimau Kompi masih saja berada di depan, tipis saja, saudara-saudara. Kita nantikan siapa yang akan unggul. Masuk. Berada di jalan sebelah kanan, sementara langkah siluman buaya danau PMRJ Gatot Edi Pramono berada di jalan sebelah kiri. Dapur ketua Pak Rizky, mana menang Pak? Masih dalam keadaan berimbang. Nah, saudara-saudara, tampaknya terlihat sudah haluan jalur langkah siluman buaya danau dengan Kili Alam Cahaya Nagori. Oh, yang nampak senek juga. Oh, yang senek nampak. Berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Hanya perkiraan ilustrasi saja bisa kami sampaikan, karena penonton begitu padat sehingga tidak kelihatan sama sekali jalur yang sedang berpacu hari ini. Nah, saudara-saudara, tampaknya membelah panjang pemisah yang keempat, langkah siluman buaya danau memperlihatkan taringnya terhadap haluan jalur Kile Alam Cahyo Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Tercecer sudah putaran final yang kedua ini, saudara-saudara. Berlalu santai anak pacuan dari langkah siluman buaya danau di depan haluan jalur Kile Alam Cahyo Nagori saat ini, saudara-saudara. Tepat pukul 18.00 dua jalur ini akan menembus ke garis finish. Sprint tinggi kembali dari anak-anak langkah siluman buaya danau. Kembali nampaknya bergerak santai langkah siluman buaya danau. Dalam sejarah belum pernah juara di tepian Datuk Bandaro Lelo Budi. Akankah terwujud pada sore hari ini? Belum bisa kita pastikan. Berhenti mendayung, masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Putaran final perebutan peringkat pertama langkah siluman buaya danau PMRJ Gatot Edi Pramono dari Desa Sitorejo Pari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri, berhadapan dengan Kile Alam Cahyo Nagori IPKK Group dari Desa Jaya Kota, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah langkah siluman buaya danau PMRJ Gatot Edi Pramono. Selamat kami ucapkan kepada jalur langkah siluman buaya danau. Kemudian kami dari panitia sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami selaku panitia pelaksana di bawah komando Ketua Umum Bapak ataupun Saudara Rizky Poliang, yang telah memberikan arahan kepada semua pihak. Kemudian yang telah memberikan bantuan mulai dari pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Intansi terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, masyarakat, para donatur yang telah memberikan bantuan, dorongan, support kepada kami panitia sehingga sampai pelaksanaan pacu jalur final hilir kedua putaran final segitiga telah berjalan aman, lancar dan sukses. Dan kita semua tentunya sukses dalam pelaksanaan, sukses dalam prestasi. Sukses ini bukanlah suksesnya panitia,
tetapi suksesnya masyarakat Kabupaten Kuantan Singi. Barangkali demikian laporan pandangan mata yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, pacu jalur dalam rangka hari ulang tahun yang ke-24 Kabupaten Kuantan Singi di tepian Datuk Bandara Lelo Budi berakhir sudah dengan aman, lancar, dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayua, 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 kayua.